Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul karena Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab, dan tokoh tersebut adalah Daniel. Daniel hidup di masa empat orang raja yang berbeda. Ada Raja Nebukadnezar, Raja Belsyasar, Raja Darius, dan Raja Koresi. Dan Daniel selalu menjadi orang kepercayaan raja. Biasanya ketika seseorang naik menjadi penguasa, orang yang akan menjadi orang kepercayaannya pastilah orang terdekatnya. Bukan orang dari masa pemerintahan raja sebelumnya. Tetapi yang uniknya, Daniel tetap bisa menjadi orang kepercayaan raja. Apa yang bisa membuat hal ini terjadi? Mari kita buka dalam Daniel 5 ayat yang ke-12. Daniel 5 ayat yang ke-12 berkata, "Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja." Kita lompat ke Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat yang keempat, "Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya." Rupanya keberhasilan Daniel itu karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya bisa memiliki roh yang luar biasa. Mari kita kembali ke Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saya berpikir bagaimana hubungannya antara makanan dengan menajiskan diri. Bukankah makanan raja adalah makanan yang terbaik? Pastinya memiliki nilai gizi yang tinggi dan pasti sangat enak. Bagaimana mungkin Daniel berkata bahwa dia tidak usah menajiskan diri dengan makanan raja? Kalau kita berpikir mungkin Daniel ini anak kampung, jadi nggak biasa makan makanan enak. Mungkin makanan yang dimakan Daniel sebelumnya adalah makanan yang biasa saja. Mari kita buka dalam Daniel 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Daniel 1 ayat 1 yang ketiga, sampai yang ketiga. Ayat yang pertama, "Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu bertitalah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan." Daniel ini ternyata keturunan raja atau dari kaum bangsawan.
Dan kalau kita bicara makanan raja, pasti Daniel sudah terbiasa dengan makanan-makanan seperti itu. Kenapa Daniel menolak makanan raja? Saya teringat kembali dengan peristiwa Naaman dan Elisa. Ketika Naaman memberikan persembahan kepada Elisa, Elisa menolak persembahan tersebut. Dan akhirnya bujangnya Elisa ini mengambil persembahan tersebut. Yang terjadi adalah bujangnya Elisa mendapatkan penyakitnya Naaman. Ternyata ada hal yang boleh kita terima dan ada hal yang tidak boleh kita terima. Kita harus menolaknya. Kenapa Daniel menolak makanan raja? Di zaman itu, di bangsa Babel, makanan yang diberikan kepada Daniel dan kawan-kawannya ini adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa mereka. Dan Daniel harus menolak makanan tersebut supaya makanan ini tidak masuk ke badannya dan menajiskan dirinya. Ini menandakan Daniel memiliki penguasaan diri. Mungkin kalau saya yang diberikan makanan enak, pasti saya langsung makan. Karena makanannya enak. Seringkali juga kita seperti itu. Ketika kita menghadiri satu pesta, mungkin istri atau suami kita berkata, ingat, itu kepiting nanti menimbulkan kolesterol naik. Tetapi karena kita melihat kepiting, kita ingin menikmati kepiting, kita berkata, kita makan sajalah. Nanti tinggal pulang di rumah kita minum obat. Ternyata makanan juga dapat menajiskan kita, membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Makanan yang berlebihan dapat membuat kita sakit. Oleh karena itu kita memerlukan penguasaan diri. Hal pertama yang kita belajar dari Daniel adalah mari kita menguasai diri kita supaya kita bisa memiliki roh yang kuat. Yang kedua adalah Daniel 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Seringkali kita ketika berada di kantor mungkin kita suka mencari kesalahan orang. Ataupun tanpa dicari, seringkali kesalahan itu sudah terlihat jelas. Berbeda dengan Daniel. Orang mencari kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan kesalahan yang diperbuat oleh Daniel. Saya menggarisbawahi dua kata, yakni yang pertama adalah setia dan yang kedua adalah benar. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Hal inilah yang harus melekat pada diri orang Kristen. Setiap kita harus menjadi orang yang setia. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus menjadi orang yang setia. Daniel ditempatkan Tuhan di tempat pembuangan. Tetapi dia tetap menjadi orang yang setia. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya yakin dan percaya Daniel pasti mengerti arti daripada ayat ini. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu bahwa kita sedang melakukan untuk Tuhan. Maka kita akan melakukan
dengan sepenuh hati. Dan kita akan menjadi orang yang setia. Kita akan menjadi orang yang berlaku benar. Kita tidak menjadi orang yang lalai atau berlaku salah. Ketika kita ditempatkan Tuhan, tidak secara percuma Tuhan menempatkan kita di tempat itu. Pasti Tuhan memiliki satu maksud dan tujuan kita berada di tempat itu. Daniel ditempatkan di pembuangan. Daniel bisa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah bangsa Babel. Daniel bisa menceritakan dalam hidupnya bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Kita pun harus ingat, ketika Tuhan menempatkan kita di satu jabatan tertentu atau di tempat di mana kita berada saat ini, Tuhan punya maksud supaya kita bisa menunjukkan bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan kita yang hidup. Dan kita bisa menjadi contoh teladan supaya orang di sekitar kita dapat melihat hidup kita. Dan hidup kita harus setia dan benar. Yang ketiga adalah Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Yang ketiga adalah Daniel memiliki kehidupan doa. Ketika kita memiliki kehidupan doa, berarti kita bergaul karib dengan Allah. Mungkin ketika kita punya masalah dalam hidup kita, kita cari Tuhan dengan puasa dan berdoa. Gereja belum buka, kita sudah berada di gereja. Di setiap acara ibadah, kita sudah datang menghadiri. Tapi ketika kita sedang hidup senang, kita lupa akan doa. Kita bisa berkata, ke gereja bisa nanti. Kan minggu depan masih ada. Hari ini saya mau jalan-jalan. Mau berdoa, kan minggu depan juga masih ada. Doa bisa ditunda. Tapi kalau jalan-jalan, ini lagi rame-rame. Kapan lagi kita bisa rame-rame? Tetapi Daniel memiliki kehidupan doa. Dia setiap hari, dia datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Ketika kita bergaul karib dengan Allah, masalah apapun yang kita alami, kita yakin Tuhan pasti tolong kita. Mari kita miliki gaya hidup untuk setiap kali kita bisa berdoa, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Setiap saat, dimanapun kita berada, kita cari Tuhan. Yang keempat adalah Daniel 2 ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Ayat yang ke-18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana di yang lain di Babel. Yang keempat adalah Daniel bergaul dengan orang yang benar. Di setiap tempat yang Tuhan sudah taruh kita berada, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Kita bisa berkumpul dengan banyak orang, dan kita seringkali terpengaruh dengan banyak orang. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu bergaul dengan orang yang benar. Ketika kita hidup, bergaul lebih banyak dengan orang yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita bergaul lebih banyak dengan pencuri, kita akan terpengaruh menjadi orang yang mencuri. Kehidupan pribadi kita
pergaulan kita menentukan hidup kita juga. Memang ada yang berkata, belajarlah seperti ikan, melawan arus. Dan ikan yang mengikuti arus adalah ikan yang mati. Tetapi banyak akhir-akhir ini saya melihat bahwa ketika seseorang lebih banyak bergaul dengan orang yang tidak benar, hidupnya pun akan berdampak tidak benar. Pagi hari ini marilah kita mulai bergaul lebih banyak dengan orang yang benar, supaya hidup kita semakin hari semakin benar. Hidup kita semakin hari semakin berdampak. Ketika saya banyak bergaul dengan teman-teman yang lebih banyak membicarakan tentang kebaikan Tuhan, otomatis saya akan dikuatkan oleh teman-teman saya. Dan tentunya saya bisa menguatkan teman-teman saya melalui kesaksian yang ada. Saya bisa mendengar kesaksian teman-teman bahwa Tuhan baik dan itu bisa menguatkan saya. Saya juga bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan itu bisa menguatkan teman-teman saya. Kita butuh untuk bergaul lebih banyak seperti ini. Sama seperti Daniel. Daniel bergaul dengan orang yang dia tahu mengenal Tuhan lebih baik. Pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu, yang pertama, bisa menguasai diri kita. Yang kedua, kita menjadi orang setia dan hidup benar. Yang ketiga, kita memiliki kehidupan doa. Setelah itu, marilah kita bergaul dengan orang-orang yang benar. Lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang baik.